Halo. Halo, Pak. Wah. Gimana kabarnya? Baik, Jos. Oke, kita sambil jalan. Gimana nih? Hari Sabtunya bagaimana keadaannya? Iya, ini hari Sabtu ya, Pak. Iya, Sabtu. Ada yang spesial hari Sabtu ini? Sepertinya ada. Apa itu? Sabtu Sehat. Oh, wah. Iya, Sabtu Sehat. Iya, Pak, ya. Saya Pak Bula sendiri. Kita, wah, Pak Bula dulu lah. Tukar. Oke, boleh. Nah, oke. Ya, ini lebih bagus nih bolanya. Ya, ini kan bola plastik. Ini bola. Bola beneran. Ya, bola beneran. Bola tendang yang baik. Kalau bahasa Jawanya bola kompan. Bola kompan, betul. Harus lebih berat. Kumpul, ya. Ya, ini lebih ringan. Tapi ditendang enak ini kayaknya. Ya, ini kalau kena angin enggak ber. Apa ya. Bahasa Indonesianya enggak ber apa? Apa ya? Ya, goyang-goyang. Ah, tidak tidak terus, stabil kalau ya. Ini stabil. Tendang stabil. Ya. Oke. Okay. Kecuali ini agak benjo ini, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Kalau Sabtu Sehat kita berdua cuman olahraga. Maksudnya olahraga berdua kok kayaknya kurang ya? Iya, kurang asik. Harusnya ada, banyak teman. Ada Pak Eko sama Pak Tony di sana itu. Iya, itu pada ngapain sih mereka? Kurang tahu, kita sapa aja, Bu. Oh iya, boleh, boleh. Halo. Selamat pagi. Wah, tos dulu. Oke, tos dulu. Iya. Nah. Ini Pak ngapain ini? Oh, ini baru dianan, Pak. Enggak punya kuota mainan HP. Kan ada WiFi. Oh iya, ada WiFi sekolah. Cari gratisan, cari gratisan. Wah. Oke. Ada apa, Pak? Ini kan tahu ya. Siapa? Ini kan Sabtu Sehat. Sabtu Sehat loh. Nah, sekarang harus satu toh? Loh, ini saya sudah sama Pak Ipin sudah bawa dua bola loh. Ini buat memang ini. Perbedaan Sabtu Sehat sama Sabtu Biasa kenapa, Pak? Apa? Ya, Sabtu Sehat kebetulan Bapak Ibu Guru kan baru berkegiatan di luar. Nah, kebetulan kita harus mengisi hari ini supaya kan penggantikan pelajaran kita isi dengan anak-anak kita isi dengan Sabtu Sehat. Berarti kita olahraga ini. Betul. Kita yang ada di sini itu mengajak anak-anak untuk khususnya memanfaatkan hari Sabtu ini untuk kegiatan yang membuat badan kita sehat, bugar, ceria. Jangan hanya malas-malas mainan HP aja. Hari ini khusus Sabtu Sehat. Ya, Sabtu Sehat. Harus olahraga dalam bentuk apa, Pak? Misalnya Kalau Sabtu Sehat tidak spesifik untuk olahraga, Pak. Kegiatannya luas atau bermacam-macam atau lebih apa ya? Tidak mengerucut. Tidak mengikat harus olahraga dengan bola. Lari-lari enggak. Ada yang hobi atau suka bersepeda, boleh bersepeda. Jogging? Jogging boleh. Mancing? Mancing itu boleh. Boleh. Tapi harus ada geraknya. Masuk mancing cuma duduk. Nanti capek sendiri malah. Jadi kalau misalnya, Pak, saya di rumah baru enggak ada kegiatan, tapi orang tua di situ baru masak atau baru menanam bunga, memelihara tanaman gitu, membantu itu termasuk Sabtu Sehat. Sabtu Sehat juga. Iya kan tubuh kita bergerak. Tubuh kita bergerak. Yang penting kita senang, happy, ceria. Enggak harus dengan olahraga. Tidak harus dengan olahraga. Kegiatan yang positif. Ya. Yang penting membuat kita senang itu sudah membuat kita sehat, Pak. Iya. Ada yang agak kurang sehat badannya misalnya. Ya. Nah, supaya senang kerjain yang tidak perlu tenaga, tidak perlu bergerak, bisa melukis. Nah, itu juga membuat hati kita senang. Itu akan membawa kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani sehat, rohaninya juga sehat. Berarti kita harus ganti baju. Ganti baju dulu, olahraga? Maaf, saya enggak tahu. Oke, ganti dulu. Oke. Nanti saya akan ganti baju kemudian ikut olahraga. Oke, siap. Nanti boleh main bola bersama kita. Boleh jogging, boleh yang lainnya? Siap. Sambil lari-lari gini. Oke. Oke. Baik. Ya, kita akan mulai. Pak Eko, ini kenapa harus dipotongin gitu, Pak? Ya, ini kan karena yang sudah nggak enak dilihat, Pak. Iya. Kering. Tapi kan ini bisa jadi pupuk, Pak. Bisa, nanti kita potong-potong kecil-kecil, kita kumpulkan, kita biarkan busuk, kemudian jadi pupuk, Pak. Oh iya. Kalau enggak,
kita keringkan, kita fermentasi dengan D4 dan molase, kemudian kita busukkan, diamkan selama 1 bulan, itu jadi pupuk. Jadi juga. Pupuk juga ya Pak ya? Iya. Iya, Mbok, kapan-kapan di... rapiin tanaman di rumah saya Pak, dibantuin. Jam itu Pak. Oh iya nggak apa-apa. Tanduran apa ya ini? Tanduran apa? Iya. Tidak apa-apa. Ya, lumayan apa? Yang penting ada hijau-hijau biar seger. Mata itu seger kalau melihat. Iya. Terlalu merampang, merampang ibu. Gimana? Jika sepertinya ada yang kurang ya. Oh, ini ada yang kurang. Itu kenapa? Ada yang kurang. Maksudnya teman-teman. Iya, kurang satu lagi. Iya. Kemana ya? Pak, coba telepon. Nah, coba di telepon, Pak. Pak Ipi tahu enggak siapa? Iya, harusnya kita ada. Buganes. Iya. Ah, Buganes mana? Ya? Buganes. Buganes di mana ini? Yo. Nanti tak video call ya, Bu. Ya, tak video call. Nggih. Nun. Nah, asik. Cocok. Bentar, Pak. Tambah teman baru kita. Sebentar, kita video call. Nanti video call sama Buganes. Iya. Buganes baru ngapain kita? Iya. Oke. Sugeng Enjang. Salam sehat, salam reflektif, sengkan berbudaya. Halo anak-anak, sengkan, SD Kanisio sengkan. Pagi hari ini Bu Ganes bersehat-sehat ria olahraga Sabtu pagi. Halo Pak Tani, Pak Eko, Pak Pipit, Pak Kafet, salam sehat selalu. Mari pagi-pagi kita senam sehat. Oke, monggo. Semangat. Aduh. Keringetan nih. Enak pakai olahraganya tadi ya? Ya, lumayan berkeringat ya. Sabtu sehat. Walaupun dengan ini tadi motong-motong tanaman ternyata juga berkeringat. Ya. Pak Pipit tadi. Juga, ya, Pak, ya. Kita lihat Mbak Ganes. Ya, Bu Ganes juga wah, sangat Ganes, energik sekali. Senang juga lihat Mbak Ganes walaupun di enggak bareng kita ya, juga ikut olahraga. Betul. Ikut ya, meramaikan apa Sabtu sehat ini. Wah. Ini apa Pak Eko? Ya tadi. Wih. Hasil ketok-ketok itu tadi. Potong-potong, potong merapikan tanaman di rumah. Merapikan tapi sampahnya kita gunakan. Wah. Oh, gitu, tidak Pak. Di jadikan pupuk. Oh, jadikan pupuk nggih, baik. Cuman kita potongi terus kita buang sembarangan. Jadi bermanfaat nggih, kita membersihkan, kita dapat keringat, terus hasilnya juga bisa dimanfaatkan kembali. Wah. Sabtu sehat. Tidak jauh-jauh dari Sabtu sehat berarti ya Pak ya. Iya, enggak harus kita olahraga dengan bola, lari-lari. Potong ini juga keluar keringat ternyata Pak. Nah, betul sekali. Jadi anak-anak yang di rumah tentunya kalian juga berkegiatan ya hari Sabtu sehat ini. Iya. Nah, harus itu. Iya, harus ya. Ada yang olahraga boleh, bersepeda enggak apa-apa, ada yang melukis juga tidak apa-apa ya Pak ya. Jogging. Jogging membantu orang tua di rumah. Bersih-bersih itu juga termasuk Sabtu sehat. Nah, Sabtu sehat juga. Harus anak-anak harus. Nah, ya. Atau ini Bapak-bapak, atau yang tidak kita sebutkan mungkin anak-anak punya ide di rumah yang lain, maksudnya ide melakukan kegiatan Sabtu sehat yang lain boleh juga enggak? Boleh toh? Yang penting kan gini Pak, untuk hari Sabtu ini mempunyai kegiatan yang intinya kalau bisa membuat badan merasa lebih segar. Bugar. Lebih segar.
paling enggak keluar keringat. Nah, betul ya. Sekali. Terus bagaimana caranya kita bisa melihat anak-anak berkegiatan, Pak? Nah, gimana Pak Abid itu? Yang pertama mungkin setelah anak-anak sudah berkegiatan, jadi buktinya kita bisa apa? Memastikan buktinya kalau anak-anak ya, sudah melakukan kegiatan Sabtu Sehat itu apa, Pak Abid? Anak-anak bisa membuat videonya. Foto video. Boleh enggak Pak foto? Foto boleh. Foto boleh. Foto atau video berarti. Foto ya. Atau video singkat nggih, video ya, singkat ya. Singkat boleh. Ya. Terus kita diedit juga enggak apa-apa. Diedit boleh. Wah, ya, berarti se ya, artistik. Betul. Sekreatif mungkin nggih, sekreatif mungkin. Untuk dibuat untuk bisa dilihat teman-teman yang lain, dilihat Bapak Ibu guru yang lain. Caranya diunggah berarti. Kita unggah di media sosial berarti nggih? Di media sosial. Nah, kalau saya ada Instagram, Pak. Nah, bagaimana kalau diupload di Instagram gimana? Ya, ya, itu boleh Pak. Boleh. Tapi kalau Instagram kan saya nggak punya Pak. Wah, berarti saya punyanya cuma WA ya Pak. Wah, boleh ya, di WA boleh loh. Kan ada story di WA. Nah, ada story ya, di WA. Status ya Pak. Nggih, status di WA. Ya, status WA. Saya lebih suka Facebook Pak. Wah. Oh, Facebook boleh iya, juga. Di Facebook? Iya. Wah. Ini Pak Tony. Kalau saya punyanya Telegram ya Pak. Oh, boleh. Kalau adanya, Telegram. Adanya emang itu boleh. Bisa Telegram. Bisa. Ya, aku nggak bisa. Tapi dipastikan dulu tapi bisa. Itu ya. Iya. Tapi saya yakin kalau semua media sosial bisa untuk mengekspresikan apa, atau mengekspresikan ya, kegiatan kita kali ini. Ya. Jadi wajib ya Pak, wajib. Wajib. Juga, wajib. Ya, biar kita guru-guru pada tahu, oh anak-anak kita sudah melakukan, melakukan Sabtu Sehat begitu ya. Iya. Jadi walaupun hanya dengan membantu orang tua, nggak perlu lari-lari okay. Kenceng. Tapi betul. Kalau mau lari-lari juga boleh. Boleh. Gitu iya. Loh, Pak. Oh, jadi poin utamanya di-upload di status Instagram. Atau diunggah di Instagram dengan tag Instagram kita Kanisius Sengkan, nggih. Nah, lalu di Facebook juga SD Kanisius Sengkan Yogyakarta atau apa nanti Pak Kafe cantumkan di sini, lalu di WA di tag mungkin atau Bapak Ibu guru bisa. Ini Bu Nana, saya sudah melakukan ini atau yang lain atau Pak Kafe, Pak Pipit, Pak Eko, Pak Tony ini sudah melakukan. Boleh dengan mengetek siapa saja, yang penting tunjukkan kalian sudah melakukan kegiatan Sabtu Sehat ini, nggih, iya, seperti itu. Media sosial. Media sosial, ya. Nggih. Jadi itu tadi untuk tugasnya anak-anak nggih, ya, Pak. Nggih. Sekarang karena kita sudah istirahat, nggih. Kita lanjutkan lagi kegiatan kita, Pak. Boleh. Potong-potong lagi, Pak. Boleh, potong. Ya. Saya mau olahraga lagi. Ya, saya sudah sambil nungguin anak-anak juga melakukan kegiatan Sabtu Sehat. Oke. Baik anak-anak, Bapak Ibu guru akan menunggu hasil kegiatan di rumah, yaitu dengan tema Sabtu Sehat yang diunggah di media sosial masing-masing dengan tag ke Instagram SD Kanisius Sengkan, Facebook, WhatsApp, dan Telegram mungkin atau ada media sosial lainnya. Mari kita sukseskan Sabtu Sehat.